Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming di game Genshin Impact. Oke guys, jadi kali ini saya pengen coba ngegacha lagi. Tapi bukan gacha karakter ataupun gacha weapon ya. Kali ini kita pengen coba gacha lagi artifact guys. Dan ya, seperti yang kalian tahu, gacha artifact itu lebih susah daripada gacha karakter ya. Oke, jadi di sini tuh saya pengen ngegacha artifact terutama untuk Anemo ya. Anemo, jadi yang saya pakai ini di Venti. Ya kali aja nanti dapatnya bagus kan ya. Semoga aja gue juga nanti dapat Xiao, kali aja bisa saya pakai. So, kita coba up dulu yang di sini guys. Siapa tahu bisa saya pakai di Xiao ya kan. Oke, jadi di sini ada Anemo damage-nya baru plus 10 dan sini untuk substat-nya menurut saya lumayan bagus ya. Jadi bisa dipakai ke Venti ataupun ke Xiao mungkin kalau dapat nanti, kalau seandainya naiknya critical damage ataupun attack guys. Dan ya, kalau ini jebakan Batman sih defense-nya. Oke guys, kita coba aja ya. Kita lihat apakah saya kali ini bisa beruntung. Dan ini saya siapkan ini kayaknya sudah lumayan banyak sih tumbalnya guys. Langsung kita hajar aja ya. Kalau jelek ya paling nggak bisa dipakai untuk Venti lah. Paling nggak jangan naik defense lah. Oke. Ini kita hajar dulu. Masih banyak sih artefak lain guys. Elemental Mastery benar-benar buat Venti nih bro. Oke lah. Hajar lagi wes. Gak apa-apa wes. Yang penting Anemo damage bonusnya kepake buat Venti. Karena Venti ini masih sering dipakai ya. Terutama untuk abis. Naik Elemental Mastery bro. Set. Hajar lagi, masih ada kayaknya bintang 3. Set. Oke. Kali 5 dong, mana kali 5-nya bro? Gak mau dia bro. Sah. Kali 2. Attack, wah nice lah. Attack umum guys, lumayan. Wah bener-bener hajar 20 ini. Serius dah. Yang penting jangan defend lah. Oke, ini artifact pertama kita bro. Oke. Nanti sudah asik-asik tempat ternyata nggak ke-record kan. Kampret kali. Jadi perlu saya cek dulu dan pastikan dulu. Oke. Banyak ini bro. Yang plus 4 juga banyak kayaknya. Plus 4, bintang 4. Oke. Attack atau crit damage lah. Attack gak apa-apa bro. Come on MiHoYo. Oke guys. Set. Wah, kenapa selalu ada yang ngerusak? Kenapa? Ada apa ini? Set. Masih ada plus. Bintang 3, hajar lagi. Ayo, apa ini? Apa ini? Sudah ada dua yang gak worth it buat si siapa namanya? Venti ya. Semoga yang keempat ini masih bisa dipakai tuh masuk ke Venti. Set. Oke. Attack, aduh, attack angka dong. Iya ya, soalnya udah attack persen. Waduh. Yah. Jadi bingung saya mana yang pengen saya pakai. Kita coba ya, hajar wes. Gak ada yang benar-benar bagus amat ya. Come on. Hajar wes. Jelek jadi tumbal. Let's go. Gila, sebusuk-busuknya bro. Sampis banget ini mah. Ini lagi dirusak lagi nih. Saya tengok-tengoknya dirusak lagi nih.
Terlalu beresiko sih ini, sebagusnya cuma crit damage, nggak mungkin lah naik crit damage nih mah. 3 jebakan Batman. Bisa dipastikan ini jadi sampis juga nih. Verdition tuh susah loh bro nyari ya bro, serius yang bagus nih. Cuma tadi untungnya tadi saya pas lagi lab domain ada yang bagus sih. Bodol hajar wes. Wah ini bagus nih. Kita buka bro. Kita buka bro. Ada attack potion dan critical damage. Apakah mungkin ini critical rep? Set. Atau energy recharge. Yang penting jangan defend deh. Kalau bisa persenan, come on. Mihoyo, set. Wow, perfect bro. Wah ini sih bagus banget ini. Hajar wes. Come on. Kali 2, siap. Please, jangan HP. Jangan naik HP, please. Come on, ada attack, ada tiga. Cuma satu jebakan Batman, masa ke situ? Kenapa selalu ada yang merusak sih? Kenapa, Mihoyo? Gila, kali-kali malam ini sih hoki juga sih. Kali 2. Kali 5. Wih, oke. Critical damage. Oke, nice. Bisa dipakai ini. Oke. Kali 5 kali 2 hoki banget sih. Set. Come on. Critical rate lagi. Ayolah. Seandainya bisa diatur kayak gitu ya. Habis kali 2 lagi. Bintang 3 saya habis, hajar bintang 4. Odo amat. Set. Aduh, ngeselin sumpah. Sudah ini flat HP. Ngarap semua substat di bawah. Mihoyo, please lah Mihoyo. Pakai tenaga dalam. Shit. Jebret. Critical rate. Oke. Gak jelek-jelek amat sih. Ya, lumayan lah. Yang penting jangan HP lagi gitu loh. Padahal sudah bagus ya bro. Attack percent, critical damage, critical rate.